Pemain bola voli asal Indonesia Farhan Halim kembali meraih kemenangan bersama timnya Nakhon Ratchasima pada hari Sabtu 6 Januari 2024. Farhan Halim tampil apik bermain di Liga Voli Thailand. Timnya Nakhon Ratchasima kokoh sementara di puncak klasemen dan belum pernah terkalahkan. Pada pertandingan hari ini, Nakhon Ratchasima bermain tandang melawan Plokpanya di MCC Hall Korat. Pada set pertama, laga ini berjalan sangat ketat di mana Anurag Panram dan kawan-kawan harus berjuang keras cukup menguras energi. Tuan rumah Plokpanya mengawali pertandingan pada awal set pertama cukup baik, memberikan tekanan kepada tim Nakhon Ratchasima. Melalui keunggulan poin yang didapat dengan memanfaatkan situasi lantaran Farhan Halim telat panas dalam mengawali laga ini. Memasuki akhir set pertama, Nakhon Ratchasima tertinggal 2 angka dan ketika itu pun berhasil dikejar oleh Farhan Halim dan terpaksa harus menjalani jus angka 25 sama. Dalam angka jus tersebut, 8 angka kedua tim saling kejar-mengejar bergantian menyamakan skor dan akhirnya Nakhon Ratchasima keluar sebagai pemenang pada set pertama dengan skor 3-1-3-3. Saat memasuki set kedua, Farhan Halim mulai tampil lebih agresif, banyak kombinasi variasi serangan berduet dengan Anurag Panram dan secara bertubi-tubi melakukan serangan tidak memberikan celah kepada tuan rumah untuk mengungguli poin. Secara itu, tim Nakhon Ratchasima tidak menemui hambatan berarti pada set kedua dan memenangkan pertandingan dengan skor 18-25. Dan pada set ketiga di mana tim Nakhon Ratchasima semakin solid melakukan hal yang sama seperti babak kedua, memberikan kombinasi serangan yang membuat tuan rumah tidak bisa bangkit dan harus mengakui kualitas para pemain Nakhon Ratchasima unggul dengan skor 16-25. Dan akhirnya Farhan Halim dan kawan-kawan mampu menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan telak 3-0. Tentu ini adalah hasil yang sempurna buat tim Nakhon Ratchasima karena saat ini belum pernah sekalipun menelan kekalahan dalam 9 laga yang dijalani. Membuat tim Nakhon Ratchasima semakin kokoh di puncak klasemen sementara di Liga Bola Voli Thailand dengan mengumpulkan 24 poin.